Nah, karena itu jangan mundur sama sekali, saudara, jangan. Mereka punya duit, mereka bisa kriminalisasi ulama. Mereka bisa bayar oknum-oknum yang ada, saudara. Ulama mau dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi. Kemudian mereka mau sebar fitnah, mereka mau jelek-jelekkan para habaib dan para ulama kita. Enggak, para ulama tidak akan mundur, saudara. Enggak, jangankan 15 perkara, 15 kasus kau buat untuk kriminalisasi ulama. 1.500 kasus sekalipun, ulama habaib tidak akan pernah mundur selangkah pun juga, saudara. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi di fitnah, dikelekan, dikaki maki, mereka semua sudah siap mati, tinggal Allah sudah.